Aminuddin Arifin. Syarikat saya yang holding company nama Dinas Jati Sdn Bhd. Dan anak-anak syarikat dia Layar Jati Sdn Bhd, Juragan Jati Sdn Bhd dan juga DJ Marine Services Sdn Bhd. Syarikat Dinas Jati ditubuhkan pada tahun 1993. Lebih kurang dah nak masuk ke tahun yang 2025 lah. Ditubuhkan pada bulan Januari 1993. Dalam masa 4-5 bulan akan datang ni dah mencapai umur 25 tahun lah. Saya syarikat ditubuhkan mainly ditujukan untuk oil and gas lah. Sudah tentu kalau cabaran yang paling genting, yang paling getir pada permulaannya adalah banking facilities lah. Kewangan. Apabila dapat purchase order pun kadang-kadang nak mencari duit tu, nak cari duit untuk dapat nak beli dekat principal purchase order tu. Dan sudah tentu come closer juga yang dapat bantulah pada mulanya, pada asasnya, pada tahun-tahun mulanya berhutang dengan saudara mara, kawan-kawan dan juga adik-beradik lah. Itu yang buat sebelum bank datang menolong kita orang. Lepas balik pada pengajian saya berada di United States, so saya terus masuki ESO, syarikat ESO, syarikat minyak ESO Production. Kemudian setelah beberapa tahun, berpindah ke Nippon Oil, juga syarikat minyak yang buat eksplorasi dan production. Dan kerana itulah saya masuk dalam bidang oil gas ni. Saya pengetahuan dan pengalaman saya dalam bidang oil gas ni buat saya buka syarikat pada tahun 1993 lah. Pada 15 tahun yang kelepas, saya menceburkan diri dalam bidang ogas dalam bidang perkapalan, marine. Pada masa itu, saya rasa Malaysia ni kurang orang-orang yang giat dalam marine. Di bidang marine ni memang satu infant lah dalam mereka, orang kata apa, sekarang bayi dalam bisnes di Malaysia ni. Dalam bidang oil and gas ni banyak jenis-jenis kapal. Ada anchor handling, tug supply vessel, ada platform supply vessel, ada commercial workboat, ada street supply vessel. Dan kapal saya ini fast crew boat ataupun dalam bahasa Melayunya boat penumpang laju. Gunanya untuk membawa pekerja-pekerja dan juga syarikat-syarikat minyak dan juga kontraktor-kontraktor minyak pergi ke platform ataupun relay rig. Pada tahun 2007, saya dapat alhamdulillah memiliki kapal pertama saya, fast crew boat. Dia keluar kepada tahun buatan 2006, dia keluar 2007. Dan buat masa ini, syukur kepada Allah SWT, saya telah memiliki 9 buah kapal kapal penumpang laju. Dan saya adalah syarikat Bumi Putera, syarikat Malaysia lah, syarikat di Malaysia ni, dan syarikat Bumi Putera juga ni, yang mempunyai kapal yang terbanyak dalam fast crew boat. Saya bersyukur kerana apa? Kerana saya pada masa mula bekerja dengan ESO tu, saya bekerja dengan jabatan procurement dan kontrak. Dan begitu juga setelah saya keluar dari ESO, lebih kurang 10 tahun bekerja, keluar masuk di Pond Oil pun, masuk sekat procurement. Procurement dan kontrak ni bila semua kontrak melalui kita lah. Jadi dari situ saya buka mata. Saya tengok kenapa orang lain boleh buat. Apa bezanya orang lain? Apa bezanya orang lain daripada saya? Saya mengambil langkah keluar. Walaupun pada masa itu saya mempunyai 2 anak, saya isteri tak bekerja, saya ambil risiko yang agak calculated risk lah. Dalam bidang penjagaan, saya rasa dalam bidang ekonomi dan penjagaan dia mesti ada cycle. Saya telah selama 25 tahun membuka peniaga sendiri, sudah melalui saya rasa lebih kurang 3 cycle. Dia mesti ada kejatuhan ekonomi. Kejatuhan yang kedua yang kelepas, saya rasa saya dapat bertahan. Begitu kukuh juga tapi kejatuhan pada 2015 yang baru ni sampai sehingga ke saat ini dah masuk 3 tahun yang agak berat. Tapi alhamdulillah, pasal bagi saya, I have a prudent financial management system. Walaupun agak
berat saya melalui pada 3 tahun yang lepas baru ni sehingga ke sekarang. Tapi alhamdulillah saya rasa 2015 dan 2016 agak yang paling getir selama 25 tahun buka negara sini, kerana harga minyak mentah jatuh begitu mendadak. Tidak ada ekonomis yang terbaik di dunia menjangka kejatuhan begitu mendadak sekali. Dan dalam tahun 2017, akhir 2017, permintaan untuk kapal saya, kapal penumpang laju ini agak memberangsangkan. Dan buat masa kini, alhamdulillah semua kapal-kapal saya sedang bekerja. Tinggal lagi, dia panggil apa? Daily charter rate ataupun daily charter rate lah kalau dalam bahasa Melayunya, sewaan harian. Tapi pokoknya dalam apa bidang penjagaan sekalipun, the financial management must be very good. Saya rasa syukur jugalah, walaupun saya kata tadi, apa yang sebut tadi, dalam masa 2-3 tahun ni agak getir. Tapi because I think my financial management was still quite good, saya rasa itu yang dapat saya dapat bertahan. Dan saya tahu kebanyakan syarikat cekat juga pada masa kini banyak yang akan tutup kedai. Tapi saya rasa insya-Allah syarikat di Nasir Jati ini dapat bertahan. Saya tahu bahawa Petronas dah menggalakkan bahawa dia panggil konsortium lah, gabungan daripada syarikat-syarikat yang ini. In fact, sebenarnya baru-baru ini pun ada ITB, dia panggil invitation to bid untuk 94 kapal keseluruhan di Malaysia ni. Petronas yang leader, 32 kapal ada untuk fast robot, kapal yang saya miliki lah. Dia ada 8 pakej baru ni, macam untuk bidang marine lah, hanya untuk bidang kapal-kapalan. Tapi pakej yang paling banyak dia nak 5 kapal. Tapi saya sudah ada 5 kapal. Maksudnya saya rasa konsortium yang Petronas galakkan, macam orang ada 3-4 kapal, 2 kapal, 3 kapal ni, terpaksa bergabung untuk nak masuk kontrak ni. Saya tak bergabung dengan siapa-siapa kerana saya terus memiliki 9 kapal dan saya masuk semua yang 8-8 ni. Saya dapat membesarkan dalam keadaan ekonomi, dalam keadaan oil and gas begitu meleset sekali. Tapi kalau kebelakangan ni dalam masa 2-3 bulan ni nampak peningkatan harga minyak. Dan saya yakin, saya percaya insya-Allah harga minyak tu pada setahun dua ni akan meningkat lebih tinggi pada harga yang meleset dululah. Saya kalau nak katakan saya tak ada tekanan, saya mungkin menipulah. Saya juga mengalami tekanan, tapi saya kata tadi, saya dapat bertahan dengan apa yang saving company, saving saya ada, uang-uang yang saya tak belanja dan begitu boros sekali, dapat bertahan. Itu saya katakan. Tapi dalam masa yang sama, 2016 akhir dan 2017 ni, permintaan untuk fast crew boat maju begitu banyak sekali. Dan buat masa ini, semua kapal saya bekerja. Yang tu yang dapat katakan, memang saya juga macam orang lain juga. Semua bukan kata syarikat di Malaysia, keseluruhan syarikat minyak di dunia ni yang bergabung dalam organisasi memang ada tekanan. Sehingga kan kalau kita tengok ada syarikat di Singapura, company marine yang besar-besar dah 3-4 dah bankrupt. Dan juga saya rasa di Amerika Syarikat dan keseluruhan dunia. Saya tapi tekanan tu dapat saya bertahan. Bagi saya, trendnya insya-Allah akan naik kerana dia ekonomi global cycle mesti ada. Tapi syarikat yang dapat bertahan akan dapat bertahan. Syarikat tak dapat bertahan saya rasa akan mati. Ada saya rasa ada juga syarikat yang bukan daripada yang dalam marine saja, yang perkapalan saja, rasa syarikat yang bukan perkapalan akan mati. Syarikat perkapalan pun saya rasa ada juga yang akan terpaksa ditutup. Jadi tapi dia saya katakan pasal di Malaysia ni bidang perkapalan ini baru sekali, dia kan dalam 10-15 tahun sudah. Jadi pengalaman orang kurang, tapi dan saya rasa dalam 2-3 tahun saya rasa mesti ada peningkatan. Kerana minyak
harga minyak mentah tak akan bertahan situ. Jadi sudah saya katakan dalam masa 2-3 bulan kita nampak peningkatan. Dan saya rasa bagi saya akhirnya minyak akan sampai ke tahap $70, $80 lah. Ada cahaya di sebalik sana yang saya rasa syarikat saya ni, saya rasa saya nak, saya bangga kerana syarikat ini 100% adalah bumi putera. Itu yang saya katakan, dia dapat bertanding di arena internasional. SME Bank, okey, saya SME Bank kapal yang ketiga saya, jati empat. Jati empat saya kapal yang boleh kata ketiga keempat lah. Pada masa yang sama bila saya nak buat kapal yang ketiga keempat ni, berlaku juga economic downturn. Dan saya berterima kasih pada SME Bank kerana pada masa itulah saya berjumpa dengan pegawai tertinggi juga di SME Bank. Saya pada mulanya pasal kejati 1 dan 2, kapal 1 dan 2 tu, bila saya buat tu, bank senang bagi. Jadi saya begitu yakin, saya buat jati kapal 3 dan 4 ni, saya ingat bank akan senang bagi. Tapi kadar masa itu minyak jatuh macam sekarang juga. Pada tahun saya rasa 2008 ke 2009 gitu. Jadi saya pergi jumpa SME Bank dan SME Bank tidak pernah bagi financing pada bidang perkapalan. Dan macam mana tah dia terbuka mata, sayalah orang company yang pertama SME Bank bagi dan masa-masa yang sama menolong saya. Kerana saya telah pergi terus ke shipyard buat dulu sebelum dah pergi ke bank. Ini saya katakan saya terhutang budi pada SME Bank kerana kapal ketiga tu, kapal yang keempat lah saya buat dua sekali yang menyelamatkan saya. Kemudian pada akhirnya 3-4 tahun sudah pun SME Bank juga bagi modal pusingan kita orang lebih kurang dari 5 juta untuk modal pusingan bawah teraju bawah SME Bank. Jadi banyak juga lah yang SME Bank dapat membantu saya untuk perjalanan syarikat saya. Tapi kapal yang keempat yang ada, kapal pertama yang SME Bank bagi untuk perkapalan, saya sungguh-sungguh terima kasih kepada SME Bank. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda masih lagi menonton Sukses dan dalam segmen-segmen terdahulu anda telah melihat bagaimana kekuatan usahawan SME terutamanya dalam industri maritim yang sebenarnya begitu penting kerja dalam dunia perniagaan seluruh negara-negara terlibat dalam mereka yang berdagang dan sebagainya. Tetapi kekuatan Malaysia dibina oleh SME juga dalam konteks ini. Tetapi kini saya ingin kembali kerana kalau usahawan SME atau mikro pun hanya melihat ke arah biaya, mereka mungkin tidak melihat kecermin tentang keupayaan diri dan potensi perniagaan mereka. Oleh itu, SME Bank ini unik kerana SME Bank juga ada institusi di bawahnya seperti SEDA. SEDA adalah pusat yang melihat pada pembangunan usahawan dan juga pendidikan. Orang hebat SEDA ada bersama saya, Saudara Muhammad Hussein Muhammad Daud, CEO-nya, Ketua Pegawai Operasi. Mungkin Saudara Muhammad Hussein boleh berkongsi. Saya dulu pernah kerja bank. Tadi bila kita bercakap, yes, Saudara Muhammad Hussein kata, you are not a banker. Right. Tapi saya suka aspek itu dalam SME Bank kerana tidak semua keusahawanan itu berkisar tentang kewangan dan pembiayaan. Ia juga banyak berkisar tentang nilai-nilai seorang usahawan industri dan perniagaan itu. Kalau boleh diterangkan bermula kembali tentang kenapa ada SEDA dalam SME Bank. Okay. Pertama sekali, terima kasihlah Encik Kamarul. Saya rasa di mana SEDA bermula ni atas dasar apa ni, harapan dan matlamat kerajaan menerusi financing melalui SME Bank kepada SMEs. Kita merasakan itu kemungkinan belum cukup lagi untuk membantu kita punya SMEs, PKS kita. So, SEDA sebenarnya ditubuhkan pada 2013, tetapi idea itu telah dirancang sebelum itu, di mana SEDA ni dianggap sebagai satu pelopor dalam membina keupayaan, capacity sama capability building sesuatu PKS atau SMEs. So selama SME Bank berkecimpung dalam bidang financing, maka harapan tuat stakeholder semeningkat. Yeah.
di mana capacity dan capability building, upayaan itu perlu ditingkatkan. So SEDA ni ditubuhkan untuk menumpukan khusus dalam bidang pembangunan, dalam capacity dan capability building. Maka bila tahun 2013 April ditubuhkan, kita tu sudah merancang program-program yang sedia ada untuk membantu bukan sahaja kalangan pelanggan-pelanggan SME Bank, tetapi juga SMEs di luar sana. So that's how we got established lah. Kalau saya lihat ia mungkin bagaikan suatu perkara yang dilakukan mendahului masa, kerana sekarang apabila kita bercakap tentang big data ataupun data raya, kita bercakap tentang AI, kepintaran buatan, semuanya melihat pada penghususan yang spesifik, bertindak di atas maklumat data yang tepat. Sebelum kita jual, kita dah tahu individu demi individu siapa pelanggan kita. Dan saya lihat dalam aspek itu, komponen penyelidikan yang ada dalam SEDA sekurang-kurangnya akan memetakan lanskap PKS atau SME ini supaya kita tidak hanya memberikan suatu yang terlalu umum tetapi menjurus, kerana setiap usahawan berbeza, setiap bidang itu berbeza. Tetapi banyak institusi kewangan yang bukan DFI ataupun bersifat pembangunan, mereka lebih menumpukan kepada rancangan perniagaan dan sebagainya. Tapi tentunya SEDA melihat keupayaan lebih 360 darjah berbanding dengan itu. Ya, saya rasa kita punya penekanan adalah holistik. Sudah tentu apabila frasa atau phrase yang kita selalu dengar, information is power, maklumat itu kuasa, kita menekankan bahawa maklumat itu perlu ada pada setiap SME, PKS, supaya mereka boleh make decision atau keputusan yang kuat, yang kukuh, keputusan yang betul. So SEDA ni bukan sekadar membina, membimbing dalam membina perancangan bisnes atau sebagainya, tapi take a look at aspek dari segi satu minda, aspek dari segi sales and marketing, branding, awareness, talent management, building champions, kemudian exploring new market. Tapi bila-bila jadi dia perlukan fokus kepada scope-scope dalam bisnes tu, maka maklumat plays an important thing. Okay. Saya setuju tu, dan kalau kita boleh lapisi kepada, sekarang ini ramai orang bercakap tentang industri revolusi keempat, fourth industrial revolution. Tetapi kalau kita mikro, kecil dan sederhana, bagaimana kita nak menerobos masuk sampai ke perkara sekompleks itu? Tapi tentunya dengan pemetaan dan penyelidikan yang dilakukan oleh institusi seperti SEDA, boleh memberikan inspirasi pertamanya, kemudiannya berdiskusi bersama dengan kelompok usahawan yang berminat ke arah itu. Kita mempunyai sumber terhad sebagai negara membangun. Maka kita tak boleh buat macam negara maju macam Jerman yang kata kita nak buat ketepatan kejuruteraan, precision engineering dipadankan dengan AI. Mungkin kita belum sampai sepenuhnya ke tahap itu. Tapi kita boleh melihat rantaian bekalan baru seperti digital free trade zone dan bagaimana kita nak masuk dalamnya. Saya rasa terutamanya dalam bidang-bidang baru, institusi seperti SEDA itu begitu penting sekali. Saya rasa nama kita pun Center for Entrepreneurial Development and Research. Maka penyelidikan, kajian tu adalah one of our core component dalam pembimbingan. Kalau kita take a look at micro, so apa yang micro boleh buat kan, dalam bidang force IR, IoT dan sebagainya. Kebolehan SEDA ni adalah untuk memberi maklumat yang boleh kita aggregatekan, boleh kita padankan kepada setiap-setiap industri, setiap-setiap level of SMEs tu tadi, supaya bila dengar mereka faham, mereka boleh tahu bagaimana kita nak menguratkan langkah. Kalau kita mengajar dia cara sebuah institusi akademik mengajar, mungkin mereka kurang lebih faham, boleh diterima pakai. Jadi bagi kami, kita mengolah maklumat itu tadi supaya disesuai, dipadankan, supaya dia faham bagaimana nak mengorak langkah seterusnya. Jadi daripada titik di situ, kita sudah menanamkan sifat strategic thinking kepada mikro, sehinggalah mereka tahu macam mana nak, misalnya nak buat plan strategi perniagaan. Kita mengungkapkan business model canvas, tapi bagi mereka it's a better plan untuk mengharungi cabaran-cabaran bisnes. So how kita ambil information tadi, maklumat yang kita anggap tinggi, kita aggregatekan kepada level-level yang disesuaikan kepada SME. Dalam konteks itu, adakah daripada pengalaman SEDA,
kebanyakan yang menghalang itu berasal dari pemikiran dan juga persepsi. Dan kalau kita lihat dalam IoT ke AI ke VR ke AR yang datang dengan disrupsi digital ini, melakukan kesalahan itu seolah-olah digalakkan. Kerana kalau tak buat kesalahan, mana mungkin dapat mencapai perkara yang paling optima. Tetapi di Malaysia, termasuklah lebih dan perniagaan dan juga PKS dan mikro, seolah-olah tak boleh nak melakukan satu pun kesalahan. Tapi kalau bidang itu bidang baru macam AI dan juga reality maya, tentunya kita perlu melakukan kesalahan. Bukan kesalahan yang menyebabkan kita terus terbungkus segala operasi, tapi kesalahan yang membawa kita kepada jawapan. Bagaimana SEDA membantu mereka yang masih lagi mempunyai gangguan dan hambatan itu dalam menerobosi? Saya rasa rata-rata SMEs ni, usahawan kita ni, they are perfectionist. Buat kesilapan tu adalah satu perkara yang tidak diperbolehkan. Itu apa yang ditanggapkan sekarang. Tapi bila kita mengharungi life sebagai journey of businesses, mereka kena faham kebijaksanaan atau wisdom tu tidak boleh dicapai kalau tidak ada experience. Experience dari segi betul atau silapnya tu membina dia punya hikmah. So kami mengajar ataupun berkongsi idea kepada PKS bahawa apabila mereka embrace teknologi, dia apa ni take technology on, chances are test and measure tu perlu ada. Dan setiap prinsip business, test and measure akan berlaku kesilapan-kesilapan. Tetapi you take calculated risk lah. So di situ sebagai kita, sebagai pembimbing, selalu berada di sana untuk help them through. If they make mistakes, okay, how kita boleh overcome kesilapan-kesilapan itu. Okay. Saya nak tutup perbincangan kali ini dengan melihat pada senario masa depan. 65% pekerjaan dalam masa 5 tahun lagi, 4-5 tahun, dia katakan tidak akan wujud lagi seperti yang ada sekarang. Dan syarikat yang senarai dalam senarai Fortune 500 di dunia itu pun mungkin lebih 30% akan bertukar. Jadi semuanya perkara baru dalam konteks itu. Bagaimana usahawan akan mempersiapkan diri kerana perubahan akan lebih cepat lagi? Saya rasa knowledge is power. You want to be relevant dalam industri, okay, you kena sentiasa perbaharui diri. Memang cabaran tu ada. Kita istilahkan growth ward. Jadi kalau you tidak boleh berubah, seseorang PKS tak boleh berubah, maka mereka akan ketinggalan. So life cycle, orang new players akan timbul, yang lama akan lupus. Maka to stay relevant, they need to keep abreast. Dan kitaran tu semakin cepat. Okay. Nasib baik ada SEDA. Saya faham sebagai seorang usahawan, anda terpaksa bergelut dengan melihat pada kecairan tunai, sama ada apa yang dijanjikan kepada pelanggan dan kepuasan pelanggan itu ada, sambil itu nak fikir ke masa depan. Tetapi untuk mikro kecil dan sederhana, ada SEDA, ada SME Bank, anda boleh menggunakan teknologi digital saja untuk membuat appointment atau temu janji. Sekarang dah tahu nama Saudara Muhammad Hussein, mintalah dalam dunia digital tu untuk bertemu supaya mendapat pandangan menuju ke depan. SMB dan mikro di Malaysia tidak hanya perlu bergelut sendirian. SMB Bank ada di sini untuk membantu anda supaya sukses. Jumpa lagi dalam sukses minggu depan. InsyaAllah, hantarkan pandangan anda sendiri kepada pelbagai elemen yang ada di Astro Awani, daripada Instagram ke YouTube dan sebagainya. Buat turun aplikasi Muda Alih iOS dan Android. Kami sentiasa bersama SMB Bank memastikan anda sukses. Jumpa lagi.